Baba, good luck bro. Thank you bro. Hey, Boboto sa alunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Lur, apa kabar? Semoga hari ini kalian sehat selalu ya. Tadi pagi Persib Bandung latihan tertutup Lur di Stadion Sidoli. Kita nggak mengikut, tapi selesai latihan saya ketemu sama Victor Igbonevo. Dia lagi dikerubutin sama Boboto. Seru. Victor Igbonevo bersama para bobotoh lur. Seru. Mungkin Victor Igbonevo mau borong baju terus dibagiin ke bobotoh buat giveaway cina. Good luck bro. Nah, kalau itu pelatih kiper Persib Luigino Passos. Dari jauh juga udah kelihatan ini. Pelatih kiper Bager. Biru. Halo. Berapa besok? Akang dari mana? Riung Bandung. Oh, Riung Bandung. Mantap. Siap penonton timnas. Iya, timnas besok ya, jam 7 malam. Jam setengah 7. Iya. Bismillah, hiji sama hal lah. Iya. Lawan Australia kan berat. Tapi insya Allah sih Garuda bisa ngehajar Kangguru. Amin, ya Allah, sejarah. Dino aslinya mah Kangguru tadi dihakan ku Garuda tuh. Hacok. Subscribe. Mantap, nuhun. Tuh, Luigino Passos meninggalkan stadion. Ngebahas Victor Igbonevo. Dia kan pemain naturalisasi ya. Kelahiran Nigeria 10 Oktober 1985. Ya sekarang mungkin 38 menuju 39 tahun nanti Oktober. Cukup senior di Persib. Dia sempat masuk 2018 di Persib, lalu hijrah ke Liga Thailand, balik lagi 2020 ke Liga Indonesia, ke Persib Bandung sampai hari ini. Di usianya yang memang sudah tidak muda lagi, tapi ya karena dia sebagai pemain Persib Bandung, saya tetap dukung, saya tetap support. Victor Igbonevo, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Tahun besok, Anda masih di Persib atau tidak. Tapi yang jelas, saat ini, Anda pemain Persib Bandung, berjuanglah untuk Persib Bandung, juarakan tahun ini. Kita sudah terlalu lama nganggur nih. Bobotoh tuh hanya diiming-imingi juara. Tapi tidak terbukti. Sudah 10 tahun dari 2014. Terakhir Persib Bandung juara. Sampai hari ini 2024. Sudah saatnya Persib Bandung juara.
dan bila ini musim terakhir dulur Victor Igbonevo, ya mungkin itu menjadi kenangan terindah dan akan menjadi legenda di Persib karena pernah membawa Persib Bandung juara. Itu ya, itu lur. Pokok nama untuk Victor Igbonevo, tetap semangat. Rangkul yang muda, raih yang muda, ayomi pemain-pemain Persib yang muda. Anda punya pengalaman bagus, berbagai tim sudah Anda masuki di Liga Indonesia bersama Persipura dulu, lalu Liga Thailand, berbagai pengalaman, ilmu, sharing lah sama pemain-pemain muda, terutama yang dari diklat, mereka butuh orang-orang seperti Victor Igbonevo. Itu ya, doa dari saya buat Victor Igbonevo, tetap semangat, jaga lini pertahanan, bikin para kiper nyaman. Ketika Anda bermain, kiper itu nyaman karena semua bola akan Anda halau ya. Jangan sampai orang lewat, sikat gitu. Tetap semangat Victor Igbonevo, juarakeun Persib Bandung tahun ieu omatnya, bersama semua skuad Persib Bandung berjuanglah tahun ieu keur juara. Minggu besok tanggal 4 Februari lawan Persis Solo di GBLA. Tiketnya sudah bisa dibeli, silakan cek aja di aplikasi Persib. Untuk Bobotoh rame kliennya, dukung Persib Bandung di kandang di GBLA. Omat sip, tidak ada kata kalah, seri aja ogah ya, kudu menang lawan Persis Solo. Itu yang nyaho, lawan Persis Solo kudu menang 5-0 kayak genap 0 terserah lah, yang penting 3 poin dan menang, bukan apa-apa. Kalau Persib seri atau kalah itu semakin berat, jaga asa juara. Persib harus tetap berada di 4 besar. Keluar dari zona 4 besar, wassalamualaikum. Susah, karena tim lain juga berjuang dan ingin mempertahankan posisi 4 besar. Maksudnya, dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis, no orang Sunda mah. Ciri asah, ciri asih, ciri asu eta cirina orang Sunda lunya. Hidup Persib. Halo biru, biru itu Persib, Persib itu biru. Yeah. Hatur nuhun untuk para sponsor Bios 44, Silva, tempat saya berlatih selam, dan ini Cafe Flona di Setia Budi depan NH. Sok aja ramaikannya. Pokoknya mah hidup Persib. Ya bohong. Dur. Ulah hilat ngopi. Kopi kesukaan Persib Bandung kebanggaan. Mantap. Selamat berakhir pekan. Have a nice weekend. Assalamualaikum. Mantap.